Yang keenam, beliau hobi melukis sejak masih muda. Semasa masih menjabat sebagai Kapolri, ia menolak menjual lukisannya. Namun setelah pensiun, Hugeng baru mau menjual karya-karyanya untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan sosial. Yang ketujuh, beliau meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 2004 di Jakarta karena penyakit jantung. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer. Dan ia mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Megawati Soekarnoputri.